Sedangkan ini Piala Gubernur Jawa Timur aja dibuka sudah mencapai 1046 atlet. Kalau prestasinya jelek bulu tangkis di Jawa Timur, itu merupakan ahistoris, menyimpang dari sejarah bulu tangkis yang ada di Indonesia. Bahwa semua akan bisa mencapai tujuan yang diharapkan, tidak sekedar sebuah kompetisi, tapi ini adalah proses di mana pencarian bibit atlet bulu tangkis yang sejatinya bisa disiapkan sebaik-baiknya. PBSI Jawa Timur, luar biasa.